Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati, Ketua Prodi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan Dr. Novi Susanti, Sekretaris Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat atau disingkat dengan STBM merupakan satu gerakan yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara untuk melakukan pendekatan partisipatif dalam mengajak masyarakat untuk menganalisa kondisi sanitasi mereka melalui proses pemicuan, terutama stop buang air besar sembarangan, sehingga masyarakat itu sendiri muncul kesadaran dan terdorong untuk mewujudkan perilaku yang sehat serta membangun sarana sanitasinya secara mandiri. Masyarakat dapat berpikir dan mengambil tindakan untuk meninggalkan kebiasaan yang tidak baik. Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu melakukan perkenalan bersama masyarakat. Terus kita bersyukur ini ada tamu kita yang dari Medan dan juga saya yang dari Kabupaten Dapur Tengah. Menyampaikan maksud dan tujuan. Kawan-kawan kita, tim kita yang dari Medan memang sengaja datang ke sini untuk belajar bersama kita, itu intinya. Dan yang kedua, kami yang di sini sekarang tidak membawa apa-apa kepada Bapak Ibu sekalian. Melakukan bina suasana. Mengidentifikasi bahasa lokal. Kita ambil kata, ada dua kata meeting dan ada kata. Melakukan pemetaan. Ya, Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu bantu kami buatkan peta di peta dari sini. Ini dan menempatkan di mana rumah Bapak Ibu nanti sekalian. Menghitung tinja. Misalnya, kalau satu orang, satu keluarga, satu hari kotorannya segini banyak. Satu hari segini. 7 hari dalam seminggu seberapa lagi? Setahun seberapa lagi? Itu kita buang ke sungai. Itu kita buang ke laut. Bagaimana dari 1.286 penduduk Kota Sibolga melakukan ini semua? Oh, itu turunin saja. Kalau itu kelurahan itu belum lagi Kota Sibolga, tidak akan banyak efeknya nanti yang dirasakan oleh anak cucu kita. Dan selanjutnya alur kontaminasi. Itu merusak kesehatan karena itu mengeluarkan bau yang kurang sedap, terus mengandung bakteri. Melalui tanaman atau sayuran kita yang kita masak, kita makan. Terus melalui sampah dan lalat. Tidak buang air besar sembarangan ya Pak ya. Terus menggunakan jamban sehat, ini sudah merupakan salah satu upaya menuju ke Kota Sibolga sehat, pintar dan makmur. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita berubah kepada hal-hal yang lebih baik. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya tutupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan pengabdian masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara bersama masyarakat Sibolga, stakeholder lintas sektor dan Dinas Kesehatan Kota Sibolga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FKM dahsyat. Winchu kita.